terdampar di Pulau Prancis kan. Aduh. Top. Coba lihat itu mesinnya nih. Nah, mesinnya tak tabongkar men. Terdampar dari jam 11 malam sampai sekarang. Minum air bilang itu. Sedih, susah, gelisah. Karena ini kelingking tuh sampai kayak jempol digigit nyamuk gitu. Yang kau mirman. Yo iman. Bapak belur. Ini patah. Trek terus men. Mesinnya patah. Sungai. Ibu juga ke di ibu. Kamu video call apa? Video sendiri. Wah, ngerinya. Orang lapar. Orang laparan gitu. Aduh, ada yang selan. Bukan main. Terima kasih. Tragia VS kompor windproof. Windproof ya. Yo. Kompor windproof. Itu kan. Kapten kita. Kapten Blangsak dua kali patah. Kapten Lupau. Kapten Lupau. Dua kali patah tulang. Ini masakan apa ini? Ala apa ini namanya? Oh, ini ala pantai gaib. Pantai gaib. Kalau ini? Ini putih-putihnya. Ini ala pucat. Ala pucat. Ya. Penting asin. Yang penting asin. Gitu Pak Kep. Ini airnya air laut loh ini. Ya, ini airnya air laut ya. Sedap. Kalau yang ini, yang kuning-kuning ini air hujan. Air hujan. Apa sih? Kenapa akhirnya dimasukin? Enggak apa-apa. Ini ikannya nih. Lagi satu lagi. Mau bumbunya langsung keluar. Tiga lagi tuh, betul. Ayo tumpah-tumpah kayak apa ayo. Ayo. Biasa aja dong sebelum kabur. Ini yang sedep ini. Yang ini sedep, ini enak. Itu bumbunya apa aja itu, Pak? Ini. Hah. Ini kunyit aja nih. Kunyit aja. Ekstrak manggis. Ekstrak manggis. Kalau ini air laut dong. Air laut dong ini. Yang penting asin. Ini asinnya. Ini bebusa-busanya nih. Baru orang cermat lihat videonya kan ada Ajinomoto. Nah, ini ada Ajinomoto. Ajinomoto sejak dari dulu. Sejak dulu kena namanya apa? Nabati. Nah, sampai sekarang halal katanya, tapi nggak tahu sih. Sejak 1909. Iya. Ah, ini. Ah, iya. 09. Nah, lihat nih. Ada tulisannya. Jadi zaman apa itu? Zaman prasejarah kayaknya. Mantasan sering perang sudah ya. Sudah makan micin semua generasinya. Itu sudah. Bayangkan makan micin dari 1909 sampai sekarang. Semenjak itu sudah umur enggak ada yang tua. Itu sudah 60 libas. Paling tinggi 102 libas. Coba zaman dulu, enggak ketahuan umurnya berapa. Ya mereka enggak ngitungin umur. Tiba-tiba mati aja. Enggak tahu kalender. Gimana sih sini, masuk sini. Ambil aja kalian, nanti aku ambil fungsinya solid. Gitu. Oh, ini nah. Apanya?
Makan ala anak pantai. Basi-basi lo. Sebenarnya tujuannya masih kepiting, kalau kepiting aja kayaknya enggak Abdul kasihkan ah. Iya, bagaimana mau Abdul kepiting? Tanjungannya cuma berapa biji ke biji. Ada aja enggak kucing di sini? Enggak ada. Ada. Timbun aja. Kelomang. Enak kali. Mantep. Dagingnya masih muda. Enggak kalau mantepnya. Yang mantep itu yang belum matang nih. Enggak ada. Jadi netral. Soal rasa itu enggak ada duluan matang, enggak ada apa. Soal rasa itu di lidah. Soal rasa itu lapar. Salah kenapa bungul bodo amat aja kita aja yang makan kok. Ini Agas kenapa ikut-ikutan? Biasanya lalat ini Agas banyak memang makan nasinya. Sampai malam kita bisa-bisa enggak ketemu nasi. Habiskan nasi bisa-bisa. Oh, kalau sudah narik terus mancing, malas apa mau makan? Aku sudah percaya narik tuh. Kayak kemarin narik nggak sempat tele. Terkecewakan sudah dia. Kepercayaanku sudah terpatri sama mesin itu. Kalau ada mesin baru datang. Selamat makan teman-teman. Iya apa sih ini campur ini? Santap dulu. Ini kalau gini biar seminggu terdampar enggak apa-apa nih. Biar seminggu terdampar. Wah, kenan punya aku. Jauh lah, jauh. Gue bete-betenya, Nak. Banyak tulangnya. Lama ya? Udah itu? Sudah? Matikan dulu. Ulala. Ser. Lele semua kata dia yang kuanu. Kusiangin. Oh ada ini. Kan tipis. BBJT kah? Oh. Tipis aja ikan. Aku senangnya ikan masih segar nih, manis dia itu nah. Dagingnya kan. Masih segar, masih kecil. Dan yang tua, gede. Pokoknya rugi kamu gak makan masakanku. Oh senang aja. Untuk kedua, nasi masih ada. Makan. Makan juara ini. Nikmatnya. Baca doa dulu nih. Dari tadi sudah baca doanya. Doa tidur. Sudah mau kenyang belum baca doa. Jangkrik. Begitu nih. Ini kayak kumbang madu ya ini ya, bukan? Ya. Apa sih ini? Apa Agas? Tapi Agas kok badannya bukan Agas kan?
aku juga baru lihat ini makhluk. Kayak lalat tapi lain lalat, kayak agas tapi lain agas. Dulu kayaknya nggak ada kayak ginian. Karena kebanyakan micin kayaknya. Atau ini dia lihat agas yang sudah ber apa dia? Revolusi kan? Karena sudah hibernasi kan, agas habis hibernasi jadi begini. Perutnya merah aja boleh lihat. Iya. Kayaknya makan darah dia ini. Itu biasanya kalau ada ikan lalat ngumpul. Mungkin kesimpulannya kalau kompor ini lebih cepat masak mungkin karena ada pengatur suhunya ya. Iya kah? Iya deh. Kan lebih bisa cepat, lebih cepat panas dia kalau besar apinya. Kalau bukan pengatur suhu sih, apa namanya? Gitu. Pengatur apinya. Oh, pengatur api suhu. Kalau yang ini kan los-los aja dia. Ada sih pengaturnya, cuman jarang kita pakai. Langsung los aja ya, segitu gitu aja udah. Lebih enak ini masak nasi. Yang ini. Ini. Masak beras. Ya. Jangkrik. Oh, ini buat masak rebus-rebusan dia spesialisnya. Kalau masak beras agak ribet dia. Ini. Masak beras agak ribet. Harus punya skill khusus, bro. Ada plus minusnya. Tapi semuanya sama-sama mantap. Tinggal tuh masakannya kan. Yang paling simpel ini dia. Iya. Karena kita bawa ini langsung alat masaknya sama semuanya. Yang paling yang minusnya ini kalau di kampung susah cari ini. Jadi gasnya kan. Kalau spiritus enak di kampung. Jadi nyari spiritus. Kalau kepepet juga bisa pakai ini alternatif potangnya. Pakai alkohol ya. Minyak goreng. Bisa minyak goreng? Bisa. Cuma lambat ini. Apinya kurang perfect. Sama ini di ini kita tempat masak kita ini gosong jadinya dia. Oh, hitam ya. Gosong. Cuman kalau kepepet kan apapun dilakukan. Iya. Lebih kepiting. Ih, masih bertahan orang itu mancing di sana ya. Sampai pasang. Pengen aku makan pakai tangan tapi Kris semua tangan. Jangan di bervirus tanganmu itu. Panas. Jangkrik. Bungul. Lele. Lele laut. Nikmatnya. Bus. Tambul. Bahasa Jerman tambul. Eksekusi. Ayo. Gado. Bahasanya yang jarang apa yang banyak dipahami. Ganyang. Sejawa. Sudah dulu ya. Kenapa? Dadah. Kenapa sudah? 10 menit. Cepat cepat bisa itu. Jadi 2 menit. Jelek.
Makan cepat ya. Pas ngobrolnya baru pelanin. Aku sempat lagi. Kalau di YouTube utuh aja. Masukin utuh aja. Udah amat. Ya itu jemputan kita. Sore ini. Jadinya sore. Jadi kemarin kamu pulangnya lewat mana? Darat. Lewat darat. Ini taruh ulang lagi nih, lewat darat lagi nih. Bisa-bisa. Jalan kan? Motor. Jalan pengkor aja. Tembusnya di mana? Jembatan Kajang. Tinggal pegang box pegang. Gak usah mancing ini. Kalau gak usah mancing, gak usah pulang aja. Sembarang aja aku. Mulai aja. Mulai aja. Istirahat di rumah kita. Tuh. Sudah 2 hari ini di sini. Mau 2 hari sudah. Eh, banyak agas, men. Terus tahu sih di kalau enggak mancing lagi. Jadi ini enggak buat siap-siap. Kasam lagi bolak-balik. Ribet. Alhamdulillah. Lagi apa aman awak tak kenal di alam ini di sini. Bergantung-gantung di hamuk temanku. Dah, finish. Nanggung ir. Nasinya, telurnya. Nanti saya cerita. Enggak lah, kalau tidur. Tidur aja dulu. Kamu tuh lagi sakit, bagus makan ikan ini. Albumin lagi.
Hajar tiga lagi nah. Bar apa? Makanan yang dikerumunin lalat itu menandakan tidak berbahaya. Tidak ada. Tidak ada zat yang berbahaya. Coba. Kan? Coba itu. Kating. Jadi mengandung zat berbahaya entah apanya, minyak gorengnya kah? Enggak, lalatnya bodok. Lalatnya bodok dong ya. Dia enggak tahu kalau ini ikan, kan dipotong-potong sudah. Satu lagi. Tidak berhenti, berhenti nih. Itu sudah. Berhenti sudah berhenti eh. Cuci pakai pasir aja kah? Apa tuh? Itu. Oke. Sudah selesai makan. Ini lokasinya di Tanjung Prancis. Makan langsung tidur, boy. Makan tidur. Ah, bangun tidur, kita lanjut lagi kegiatan. Sembarang ngapain pulang kah? Ini hamuk andalan ini.